tahun berjalan terus, siang dan malam tidak terputus, meskipun dahsyat gelombang arus dalam lindungan Ilahi Al-Qudus. Wajib kompak membela agama, agama Allah yang Maha Esa, yang paling mulia, yang paling takwa, yang paling tegak membela agama. Berikan andilmu kepada Islam di abad bangkitnya seluruh umat. Iman dakwa jadikan imam menghadap Ka'bah Masjidil Haram. Itu wasiat siapa? Pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Sangat durhaka seorang hamba menjual iman, melelang takwa, membuang diri dan ibu bapak, mengejar bayangan kursi dunia. Janganlah nanda sampai ke antara bumi dan langit biru. Kalau seorang gilanya terlalu, harus marut imamnya selam. Itu wasiat dari Indonesia yang harus kita tetap pedomani. Kita harus pegang wasiat beliau, wasiat Renungan Masa juga satu buku. Kan anak-anakku ada yang sudah punya? Belum ada? Nah, tanggung jawab pengurus Ka'bah gitu, untuk memberikan ke madrasah-madrasah sekecamatan Pujut. Ini ada yang juga membuat sayur perjuangan, ya. Karena itu yang terbiasa dari dulu sering menulis sejak yang kecil, bapak itu menulis puisi, sajak dan lain sebagainya. Sering yang ngorek-ngorek ya, Niki. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk perjuangan di Nahdlatul Wathon. Niki yang dari tiang, bukan dari wasiat ini. Pejuang itu perhana. Lagu itu diram-gerama. Kita nikmat nyata berjuang bareng PBN Winter. Nindik terjari dengan sak bayok. Lek dalam berjuang tersaling bojak, bareng iring saling tenak, sampunan tersaling celak. Kendek berjuang marak kanak, edak kenaon unin mencak. Pusaka selaparang tampil ke depan, mengajak semua untuk bergandengan. NKRI itu harga mati, begitu juga NW ini. Mari menjaga sepenuh hati agar bersama ngiring Hamzah Wadi. Cinta utuh pada agama, cinta tulus pada negara, cinta ikhlas pada NW-nya, cinta setia pada PB-nya. Bahwa PB adalah satu, bukannya dua, bukannya telu. Itu wasiat Hamzah Wadi dulu. Kita setia tadi bersatu. Bersatu nggih? Dengan berjuang di Nahdlatul Wathon. Niki saya yang buat beberapa hari yang lalu dan ada yang barusan, jadi yang pura tiang minta tiang kampanye lagu Niki Saer tiang tulis nih. Gerindra nomor urut 2 dipilih Umuna untuk kita, tempat berjuang kader kita, semoga kita selalu samina. Kiai Hamzah Wadi 2 mengajak ke Gerindra nomor 2 berlambang kepala Garuda, mari kita kompak bersama. Wahai pejuang NW yang gagah, mari bersama menjaga amanah. Di saat menjalankan perintah, janganlah kita menjadi pengkhianat. PDNW Lotang mengajak semua untuk tetap beriman dan bertakwa, selalu berada di barisan Maulana, tetap mengaku warga NW tercinta. Warga NW penuh semua? Kendek pada lila nggih. Apalagi dengan pengetuan PD tahu, NW tahu nggih. Campur baru pembahas Ketua PD Lombok Tengah nih. Nah itu yang buat diri saya begitu beliau pidato baru. Ingat selalu perjuangan Mamida, Wira Sentana pejuang mulia, selalu taat sama Maulana, menjaga wasiat selama-lama. Bekal berjuang sudahlah jelas, yakin istiqomah dan ikhlas, menjalankan perintah sepenuh nafas agar mendapat bimbingan Al-Qur'an. Seperti bahasa Ninida, NW cipta ayahda, diakan untuk terus dijaga sebagai amal serta bekal ke surga. Iya bahasa Nini mula nasih. Jadi kita berjuang di Nahdlatul Wathon nike terjama-jama. Dalam artian jama-jama nike, nenek lue-lue pikir, nih kita berjuang di Nahdlatul Wathon Nini mula nasih sudah menggambarkan trilogi perjuangan. Yakin, ikhlas, istiqomah. Nini Maulana Syekh juga mengajak
agar kita berjuang di nada kekuatan itu mengikuti garis pimpinan, yaitu sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami setia. Dari siapa nih ke? Dari pendiri organisasi Nahdlatul Wathan. Namun kepada bareng jamaah nih, bareng-bareng di satu tempat, Marabas ini Mula Nasir, kita bersama-sama di satu area, insya Allah kita akan luar biasa. Nahdlatul Wathan fil khair, Nahdlatul Wathan fastabiqul khair. Kita akan luar biasa. Di saat kita berlainan tempat, ada yang di sana, ada yang di sini, nih, marah ketua cabang kota Praia ini kadang-kadang sudah di sana, sudah di sini, itu bahaya. Jadi kita harus berada di satu tempat. Di saat organisasi mengatakan A, kita mengatakan A. Organisasi mengatakan putih, kita berada di putih. Di saat kita sudah disuruh berada di putih, jangan kita berada di merah, di kuning. Baju orang itu. Baju kayak gitu. Baju. Harus kita bisa membedakan mana yang putih, mana yang tidak. Karena Nahdlatul Wathan makin mengajak penduduk Sami selalu berada di tempat yang putih. Dari zaman pendirinya selalu mengajak kebaikan. Makin yang sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathan hasil Muktamar ke-14 di Mataram, pada saat ini Niki juga mengajak penduduk di tempat yang putih. Di tempat yang putih, sampun dia baca syair tadi. Di tempat yang putih. Paham belum?